السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤية أمي حين ولدتني رأت نورا ما بين المشرق والمغرب Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Pengajian kita di dalam pembahasan penyakit hati, penyakit kalbu, maka saya dahulukan dengan ayat alam nasrah. Nasrah itu adalah di dalam hati apabila lapang hati kita. Bersih, suci hati kita daripada penyakit-penyakit yang mengeram di dalam hati penyakit penyakit awal awal yang dimulai dari iblis di dalam surga terhadap nabi allah adam pertama-tama diperintahkan sujud nama adam dia membangkang istak dia sombong dia angkuh ini penyakit hati aku lebih mulia darinya adam diciptakan dari Tanah aku dari api, aku diciptakan sebelum Adam. Aku sudah dahulu di, di, di syurga, istakbar Aba, wastaqbara. Tatkala Allah memerintahkan sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, bukan sujud salat, bukan sujud yang disebut ta'zim, Tetapi hanya turutlah perintah Allah. Kalau udah Allah perintah turut, yang merintahkan Allah, Allah hukum yang Allah terapkan kita bilang betul itu hukum Allah yang Allah bubuhkan di dalam Al-Quran pasti betul karena Allah yang turunkan dan Allah yang perintahkan dan Allah yang undang-undangkan itulah penyakit pertama dia membangkang kepada Allah yang kedua hasut penyakit hasut ini ini saya galobalkan dulu nanti dia bagaimana bagaimana cara obatnya Hasud adalah penyakit iri hati. Ya, penyakit hati juga. Tidak suka dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Keberhasilan orang atau kedudukan orang lain, maka dia tidak mengerti yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hasud ingin menggeserkan Nikmat tersebut dari orang yang dia hasut. Nah, ini dua penyakit asal: akar penyakit syurga yang disebut di dalam iblis dan kepada Adam. Begitu pula penyakit ketiga, anak Adam, kabil dan habil. Kabil dan habil sampai terjadi pembunuhan. ويتقرب قربانا فتقبل من أحد ما ولم يتقبل من الآخر فقال الأكت لنك تذكرت dua orang Kabil dan Habil Kabil kakak dan Habil adik dia mempunyai persembahan zakat harta benda dari keduanya yang dipersembahkan kepada Allah dari padi-padian dan dari domba. Kabil mengambil padi-padian yang buruk. Habil mempunyai domba yang bagus sekali. Allah terima yang baik. Innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerimanya kepada orang yang bertakwa yang memberikannya kepada yang Allah yang baik binal sedangkan dia milih barang-barang yang jelek, yang buruk, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala timbullah dia benci dipanggilnya buhub nah, penyakit kalah kalah saing kalah saing nah, buhub. ya benci kepada sang kakak terutama di situ lalu sampailah dia membunuhnya naudzubillah min jadi setiap dosa-dosa itu katanya kembali kepada yang pertama penemunya <tuh> dosa Sombong adalah iblis. Do dosa hasut adalah iblis juga kepada Nabi Allah Adam, Doa pembunuh, dosa pembunuhan kepada Kabil. Nah, ini penyakit-penyakit. Lalu ada penyakit-penyakit yang sering kita sebut namanya, maaf, ria. <guluh> ria ria. He, pakai ya, ada ria. 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 Ria, pakai ya, ya ria ya. Yaitu lawanannya ikhlas, lawanannya ya ikhlas. Yang disebut di zaman itu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tatkala dia mimpi, mimpi pakai kepada Nabi itu wahyu. Sekali dia mimpi untuk membunuh anaknya, ingat. Ismail ragu, kedua ragu, ketiga wahyu ini bukan lagi impian bohong. Nah, no disitulah minal mukhlasin. Ibrahim itu betul-betul orang-orang yang ikhlas. Dia terima ini impian, walaupun mungkin dia menyembelih anak satu-satunya, baru dapat anak. Karena dia kawin dengan Hajar, istri kedua. Istri pertama, 80 tahun, tidak punya anak. Dari Sarah. Setelah Hajar dapat, Allah suruh sembelih. Ya Allah, bagaimana? Maka dengan ikhlas, nah ini dia penyakitnya lawannya tidak ikhlas kalau yang tidak terima dengan keputusan Allah yang mana bagi para nabi impian itu wahyu tapi kalau kita bukan ya jangan seperti orang nggak <tuk> boleh manusia biasa kita mengaku-ngaku impian itu sebagai wahyu dan lain-lainnya atau Jibril dan seterusnya maka Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keikhlasan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia betul-betul orang-orang yang ikhlas yang tidak ada dia embel-embelkan ibadahnya karena Allah subhanahu wa taala itulah yang disebut ikhlas yang lawanannya maaf ria ya kita pamer atau kita minta disebut minta dicintai minta ditulis minta disanjung minta diangkat dan lain-lainnya nah ini penyakit-penyakit tiga ini penyakit yang kronis ya penyakit yang bahaya ada lagi penyakit. Namanya penyakit syak. Ragu kepada Allah. Ragu kepada qawba dan qadar. Ragu kepada keputusan Allah. Ragu kepada pembagian Allah. Inilah yang bahaya juga. Syak. Ada di dalam doa tawaf. Allah kemudian syakki wa syirki wa nifaki. Oh, nanti belumnya ada penyakit ni, nifak. Yaitu muna, munafik. Itu penyakit hati semua. Di urutan-urutan yang ke atau yang ke penyakit penyakit nah, tadi yang ketiga benci ya gobok buruk maka yang tadi penyakit syak ini ragu belum mantap dia belum sabat belum kuat pondasinya kepada Allah ma'rifatnya kepada Allah kenalnya kepada Allah tunduknya patutnya taatnya kepada Allah dan apapun kejadian yang terjadi terhadap dirinya, dia tahu ini buatan Allah. Kehendak Allah. Nah, itulah orang yang sudah mantap. Tidak goyang lagi keraguannya. Segala-galanya kita diremot oleh Allah. Segala-galanya kita diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan aturan tersebut, bagi orang yang beriman, yang bertakwa, sabat fil amr. Kata Rasulullah di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka sabat fil amr. Ya Allah mantapkanlah aku di segala urusan. Urusan itu semua di genggaman Allah. Urusan apapun baik kecil besar manusia apapun itu semuanya diketahui Allah dan dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia yakin lawanannya nggak nggak syak lagi ya yakin. Yakin itulah adalah Pongkolnya iman. Pondasinya iman. Yakin kepada Allah dan agama dan Rasul dan Qurannya. Maka lawanannya yang kita lagi bahas adalah lawanannya semua penyakit penyakit hati, syak, ragu terhadap ketentuan Allah, kehendak Allah, dan yang lebih bahaya juga, walaupun dia urutannya penyakit penyakit setelah adanya manusia. Kalau tadi kan masih iblis, masih ada iblis dengan malaikat, ya kan? Malaikat taat untuk sujud kepada Adam. Iblis sombong, penyakit pertama. Lalu datang Hawa dan siti Hawa dengan A, Adam. Dia hasut Adam enak-enakan aja, senang senang bebas. Yuk kita rayu supaya makan buah. Hasut dia. Lalu habil dan kabil. kisah, -kisah yang beruntun tuh. Kisah-kisah beruntun. Dan juga di zaman Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh yang mana? Maaf kisah seorang anak kepada bapak Tapi itu penyakit hati juga Yang mana durhaka kepada orang, orang tua Jelas di dalam kisah Nabiullah Nuh Walaupun itu urutan Adam, Idris, dan Nuh Banyak uh, kisah di Nabiullah Nuh Nabiullah Idris hanya sekedar kecil Daripada kisah para ambia Tapi Nuh itu ada dua kisah Yang mana istri yang melawan kepada suami di dalam Al-Quran dua Imra'at Nuh Wa Lut Istri Nuh dan Lut Dua wanita yang membangkang kepada suami Maaf ya, Dan dua wanita yang taat kepada suami Yaitu Asiyah istri Fir'aun Dan yang kedua Maryam Yang kedua Maryam Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan itu sebagai bandingan Ya ini dua wanita yang bahaya, ini dua wanita yang bahagia. Ya, Kisah-kisah yang terakhir tadi di dalam uh, penyakit syirik penyembahan berhala di zaman Nuh, Nuh, karena di zaman Adam masing dia langsung kepada Allah. Waalaikumsalam. Di dalam zamannya Allah Nuh mulailah ada penyembahan-penyembahan, suaan. Nasra itu nama-nama orang-orang Nabi yang mana setelah meninggalnya diabadikan menjadi patung dan mulailah penyembahan penyembahan berhala penyembahan berhak berhala setelah Idris kalau urutan 25 Nabi Adam Idris Nuh Adam Idris Nuh disitulah penyakit syirik menduakan Allah ada yang dituhankan, di... nabi, Nuh. nabi Nuh, penyembahan kepada patung-patung yang dibuat asal-usulnya diabadikan nabi-nabi zaman tersebut. Jadi, orang-orang solehnya, wah, ini patungnya Soekarno, misalnya. Oh, patungnya orang-orang Sudirman, patungnya disembah. Nah, disitulah. Orang -orang dengan 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 nabi itu setelah nabi nabinya meninggal nabinya dipatungin nabinya dipatungin nah nabinya di dipatungin jadi selanjutnya menyembah kepada patung itu yang dibesar-besarkan di zaman nuh keluarlah itu penyakit syirik in kalau kalu dia menduakan Allah dengan menyembah patung-patungan nah, kalau saya urutin lagi penyakit-penyakit penyembahan ini kan ada api di zaman nabi Allah Siapa Ibrahim? Namrud, penyembahan api. Ya. Begitu pula penyembahan angin di zaman Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut terkenal dengan anginnya. Ya. Kalau penyembahan-penyembahan yang ya. orang-orang ateis, ya. zaman Nabi Ibrahim timbul penyembahan matahari dan bulan dan bintang.